Anak pinter, enggak, sehat ya langsung sayang. sehat. Pinter, Enggak pinter. Bonbon mulai apa namanya, mulai manjat teman-teman. Cuman masih ada agresifnya sih. Kita masukin dulu teman-teman ya. Selamat datang di keluarga Miu Miu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari keduanya si Bonbon ya teman-teman, mau aku suntik karena kan ada jamur ini mulai tumbuh jamur, jadi aku suntik pakai Intermectin ini. Nantinya setelah disuntik baru aku kasih makan, soalnya kan kurang bagus dia kondisinya. Nah ini teman-teman, kelihatan kan di kuping-kupingnya ini, di kuping-kuping Bonbon ini. Nah ini mulai kelihatan gatal-gatal. Ini teman-teman ya, sengaja aku tetap taruh kandang, soalnya tadi pagi sempat aku lepas, itu sempat mau menyerang tetanggaku teman-teman ya. Mungkin masih perlu adaptasi sih di sini, di tempat ini lagi. Nggak tahu tadi ada tetangga kesini mau diserang sama Bonbon, akhirnya aku masukin ke kandang lagi. Tadi sempat aku lepas. Itu gatal-gatal di kuping teman-teman. Ya udah teman-teman, kita kasih dosisnya untuk Bonbon sekitar 0,05 ya teman-teman. Soalnya kan pertama Bonbon usianya udah 1 tahun, tapi sayangnya bobot Bonbon itu berkurang, kurus teman-teman, paling sekitar cuman sekarang sekitar 3 kiloan teman-teman ya. Jadi dosisnya aku kurangin, takutnya ya nantinya nggak kuat. Oh ini bisa teman-teman ya, buat cacing juga, cacingan juga bisa ini. Ini untuk parasit luar dan parasit dalam. Insya Allah kayak kutu juga bisa kok. Untuk obat kutu dan juga untuk obat cacingan sama jamur teman-teman. Separuhnya 0,1. Nah ini 0,1 kan separuhnya. Nah ini segini. Nah, teman-teman, kita suntik dulu. Tapi pertama sih kita keluarin dulu. Bentar. Hati-hati lo ya. Hati-hati, agak hati-hati teman-teman ya. Soalnya karena masih masih agak liar. Jadi ya. Takut-takut. Takut. Pelan-pelan lo ya. Bismillah. Bonbon biar sembuh ya nak. Bonbon biar sembuh ya nak. Sayang. Tuh teman-teman masih pingin. Pingin manja. Pingin dusel ke ayah. Bentar. Mungkin ini ungkapan permintaan maaf kemarin nyerang aku ya teman-teman ya. Bentar sayang. Disuntik dulu sayang. Bismillah. Bonbon pintar sayang. Bentar, masih belum bisa. Bentar. Soalnya aktif banget aktif, ya. Aktif benar. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter, sehat. Pinter. Enggak, pinter. Habis ini dikasih menu dia, tapi nanti hari ini hari kedua ini aku kasih campur teman-teman ya, enggak kayak kemarin kan nasi sama wet food. Ini nanti aku campurin tempe biar pola makanan dirubah lagi. Ini mulai Bonbon mulai apa namanya, mulai manja teman-teman. Cuman
masih ada agresifnya sih. Kita masukin dulu teman-teman ya, kita masukin, kita ambilin makan dulu. Aku nggak mau ngelepasin dulu soalnya takutnya nyerang gengutih teman-teman. Kayak ini teman-teman, ini campurannya wet food, tempe mentah sih, tetap tempe mentah sama sedikit nasi. Jadi perbandingannya 30%-an semua teman-teman, kecuali kalau wet foodnya sekitar 40% sih. Soalnya ngajarin si Bobon apa namanya makan pakai tempe mentah lagi, jadi bertahap. Ini saya makan dulu. Yakin teman-teman nah, mau kan dia? Alhamdulillah lahap ya. Iya. Iya. Soalnya masih ada nasinya gitu ya? Iya ada nasi, kedua wet foodnya sama ada itu. Karena dikasih tempe. Sama ada itu, sama kasih sayang. Jadi kan dia merasa nyaman kan. Misalnya Bobon cacingan. Jadi besok Bobon pupnya bisa keluarin cacing ya bisa, untuk bisa. Obat tadi. Kalau ada cacing, insya Allah besok keluar bareng pupnya, bareng fesisnya keluar itu cacingnya. Dan didukung makanannya juga tempe, jadi saling. Jadi ini sih kadang kan kayak sebelumnya dikasih nasi aja kan. Kalau jenis kayak gini kan itu terlalu lembek, tak kasihan. Jadi kalau orang nyangkanya itu dia itu mindset pada enggak. Makanya kita ganti ada tempenya, nanti ke tempe lagi biar pupnya enggak lembek. Alhamdulillah enggak seberingas kemarin ya. Enggak. Alhamdulillah. Pintar Bobon, masih ingat Mak Miu. Enggak beringas lagi insyaallah. Cuman masih kita jaga ya, jangan sampai dia terlalu sering dekat sama si gengutih, takutnya nanti nyerang. Nah, ini masih makan dia. Enggak, tapi kesannya ketika makan itu masih celinguk kanan, celingukannya masih celingukan kanan kiri kan, kayak masih apa ya? Trauma apa namanya? Jadi dia enggak kayak masih kayak belum nyaman ya, memang kan masih 2 hari ya balik ke sini lagi. Nah itu yang kepo itu si Agni itu 2 hari ini kepo nungguin. Nah itu kalau gengut itu masih main itu. Nah itu si Truga sama Dante itu mainan di sana. Ya udah teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga nyalakan tombol loncengnya teman-teman ya, agar dapat pemberitahuan video terbaru perkembangan dari si Bonbon ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.